Ini ya sampai malam gitu ini. Saya memang bilang sama Pak Kadis Pertanian, kita kan untuk memproduksi bibit dalam jumlah massal itu alatnya namanya, metodenya namanya kultur jaringan. Kalau untuk tanaman ya tumbuhan, kalau untuk hewan namanya IB itu kan, inseminasi buatan. Metodologinya sama, kalau ini untuk hewan, kalau ini untuk tumbuhan. Nah ternyata kita sudah punya yang di Bonto-Bonto ini namanya UPT Balai Benih Hortikultura. Nah memang perhatian kita pemerintah mungkin di tingkat nasional maupun di daerah, bukan hanya di Sulsel ya,